Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawa'idih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Kata beliau rahimahullah halaman 97, perhatikan baik-baik. Wal aslu fil asya'i hillun wa mna'i ibadatan ila bi'idni syari'i. Ini berkaitan masalah apa? Hukum asal semua perkara itu boleh kecuali ibadah. Kalau ibadah itu nanti hukum asalnya haram sampai datang pensyariatannya. Coba kita lewati dulu dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Bahwasanya di sana ada dua hukum asal. Ada dua hukum asal. Pertama, hukum asal semua perkara transaksi ataupun perbuatan itu hukum asalnya halal sampai datang yang mengharamkannya. Kalau hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Bedakan itu ya, harus antum pahami baik-baik ya. Jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Di dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Imam Sa'di rahimatullah alaih dulu sudah pernah kita lewati. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadhi'a shariful ibahah. Hukum asalnya tradisi, adat istiadat, kebiasaan kita sehari-hari boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari apa? Pembolehannya. Untuk masalah ibadah bagaimana kemarin dalam pantun Al-Qawaidul Fiqhiyah? Nah, barakallahu fikum. Walaysa masyru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Dan bukan termasuk perkara-perkara yang syariatkan. Nah, barakallahu fikum, selama tidak disebutkan dalam syariat kita. Atau ungkapan yang lain apa? Wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Paham ya? Wa kullu fi'li ta'atin mahdzuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan taat itu haram sampai disebutkan di dalam syariat kita. Mohon salah nih ya. Kaidah ini jangan terlupakan. Hukum asal semua perkara selain ibadah apa hukum asalnya? Hukum asal semua perkara selain ibadah apa hukumnya? Hukum asalnya selain ibadah. Apa? Hukum asal semua perkara selain ibadah hukum asalnya haram atau boleh? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal semua ibadah hukum asalnya apa, Isa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik hukum asal tersebut. Naam. Allah musta'an, kita lihat syarahnya. Wal aslu fil asya'i hillun wa mna'i ibadatan illa bi'idni syari'i. Hukum asal semua perkara itu halal. Wamna'i, dan laranglah ibadah suatu ibadah kecuali diizinkan oleh syariat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lamma takallama minal muharramat nasaba an yadhkura ma huwal asl. An yudhkara ma huwal asl. Hal asl fil asya' al-hil awil asal fil asya' al-mana'. Artinya tatkala beliau berbicara tentang perkara-perkara yang haramkan yang sebelumnya kita lewati perkara yang haramkan, maka sangat cocok sekali ya, sangat cocok dan sesuai ngabarakallahu fikum an yadhkura, kalau kembali ke beliau ya, sangat sesuai sekali kalau beliau itu menyebutkan mahwal asal, apa hukum asalnya, hal asal fil asya' al-hil awil asal fil asya' al-mana'. Ini penting. Apakah hukum asal semua perkara itu halal atau hukum asal semua perkara itu dilarang? Fa bayyana fi hadhil qa'idah, maka beliau menjelaskan dalam kaidah ini, perhatikan kitabnya itu ya. Menjelaskan dalam kaidah ini annal asla fil asya' umuman al-hil. Bahwasanya hukum asalnya semua perkara secara umum itu halal. Penting ini ya. Hukum asal semua perkara halal. Bi khilafil ibadat, berbeda dengan apa? Ibadah-ibadah. Nah, fal aslu fiha al-man', kalau ibadah hukum asalnya apa? Larang, dilarang, haram. Illa idza adna fiha asy-syara', kecuali kalau syariat itu telah mengizinkannya. Paham maksudnya ya? Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datang syariat yang apa? Mensyariatkannya. Adapun kalau hukum asal semua perkara selain ibadah adalah mubah, boleh-boleh saja. Antum makan boleh, minum juga boleh. Baru nanti kalau yang ditanyakan bagaimana? Jadi keluar dari hukum asal. Kenapa kok makanan ini haram? Karena seperti ini. Kenapa minuman ini haram? Karena seperti ini. Wa illa hukum asalnya makanan minuman semuanya halal. Kamu ya pakaian, minuman, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Karena apa?
kembali ke hukum asal. Seperti halnya apa kemarin? Naam, batu, air. Kemudian apa kemarin itu? Naam, barakallahu fikum, tanah dan semisalnya, semuanya hukum asalnya taharah, suci. Ya enggak? Naam, wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Paham ya? Jadi yang seperti itu perlu diperhatikan. Naam, barakallahu fikum. Mohon insyaallah Ibrahim. Jadi hukum asalnya itu perlu dihafalkan, setelah itu nanti baru antum apa? Mengikuti apa cabangnya. Kalau seandainya keluar hukum asal itu lah yang baru di perhatikan. Tapi kalau antum nanya misalkan ini boleh enggak makan ini? Boleh, dalilnya mana? Hukum asalnya enggak usah nanya dalil. Hukum asalnya itu karena apa? Nah, kembali ke hukum asalnya boleh itu loh, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, qawluhu al-asya jam'u syai. Al-asya ini jamak dari syai'un. Wa qad qila inna fiha i'lalan makaniyan. Sebagian mereka yang mengatakan di sini ada i'lal. Apa i'lal itu? I'lah sarfiyah. Jadi kalau untuk belajar sharaf itu nanti ada i'lah sarfiyah namanya. I'lah sarfiyah itu sebab kenapa berubahnya itu loh. Penting itu ya. Seperti contohnya apa? Qul. Qul artinya apa qul? Makanlah atau katakanlah. Qul waqaf, katakanlah. Kalau qul, makanlah. Itu aslinya bukan qul aslinya. Uqbul. Uqbul. Paham ya? Sehingga antum pahami baik-baik. Aslinya qul, aslinya uqbul, uf'ul. Lah kok bisa menjadi qul, bagaimana berubahnya? Namanya illah sarfiyah, namanya illah sarfiyah. Nah, di sini al-asya kata beliau, maqad qila inna fiha i'lalan makaniyan. Ada yang mengatakan asya ini di sini ada apa? I'lal. Ada perubahan-perubahan tempat. Maksudnya bagaimana? Ada yang diubah, yakni naklu harfin min makanin ila akhar. Memindahkan huruf dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan ini ya. Memindahkan satu huruf dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan qaulahum, ucapan mereka hadza. Nah, ucapan mereka masalah ini bi anna kalimat asma'in musharifah. Ini penting ini. Bahwasanya kalimat asma itu musharifah. Benar, asma'un musharifah. Wa kalimat asya' ghair musharifah. Kalau asya' beda. Bedakan ya. Asma'un asya'u. Asya'u mirip, akan mirip kan? Asya'u mirip enggak dengan asma'u? Mirip, tapi kalau asma'un tanwin dia, ismun asma'un. Tapi kalau asya' ini enggak boleh tanwin. Mamnu' nasarf, karena aslinya bukan seperti itu. Kita lihat aslinya. Ma'annal mizana wahid fi dhahir. Setelah dhahirnya timbangnya satu, asma'un, asya'un. Tapi enggak boleh kalau asya' ditanwin. Lakin qalu, tapi mereka mengatakan asya' asluha syai'a. Ini, perhatikan ini. Asya asli mah syai'au. Apa timbangannya syai'au? Timbangannya fa'la'u. Fa'la'u sudah kita lewati. Semua isim yang setimbang dengan fa'la'u enggak boleh apa? Ditanwin. Semua isim yang setimbang dengan apa? Fa'la'u enggak boleh ditanwin. Karena syai'au timbangannya apa? Fa'la'u. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Paham soalnya? Asal usulnya paham soalnya ya? Pahami baik-baik asal usulnya nih. Jadi syai'au timbangannya syai'au fa'la'u. Mohon soal ini. Kita lihat lagi. Kata beliau, asluha syai'au, fa fiha alifut ta'nits al-mamdudah. Ada alif ta'nits al-mamdudah di situ. Mana? Syai'au fa'la'u. Lakin nuqilatil hamzah ila awalil kalimah. Tapi hamzahnya di situ, antum lihat. Hamzahnya di situ kelihatan enggak itu? Hamzahnya itu dipindahkan ke awal kata gitu loh. Paham ya? Walihada waznu asya, nah barakallahu fikum, oleh karena ini timbangan asya, berarti apa timbangannya? Apa timbangannya berarti? Laf'a. Timbangannya laf'a'u. Laf'a'u. Paham belum? Antum lihat tuh, laf'a'u. Karena apa? Karena aslinya nah barakallahu fikum syai'a'u fa'la'u. Laf'a'u, antum lihat lamnya itu. Laf'a'u ada lam gak itu? Lamnya itu aslinya itu setelah ain gitu loh. Belum. Nah, fa'la'u setelah alif apa? Setelah alif itu fa'la'u. Tapi dipindah kan? Jadi kalau nanti antum tanya orang, asya' itu tanwin atau enggak? Enggak tanwin. Asya'u timbangannya apa? Jangan fa'la'u itu. Timbangannya disebutkan dulu aslinya. Asya'u itu aslinya syai'a'u. Timbangannya fa'la'u benar. Tapi kalau asya'u timbangannya bukan fa'la'u tapi apa? Laf'a'u. Laf'a'u. Aslinya fa'la'u yaitu syai'a'u. Paham belum ini? Ini namanya ilah sarfiyah, namanya ilah sarfiyah. Jadi nanti kalau untuk belajar sharaf itu ada ilah sarfiyah. Ilah sarfiyah itu adalah sebab kenapa berubah itu loh.
Sharaf itu kan yang dibahas masalah apa sih sharaf itu? Bukan akhir kata, bukan, tapi bangunan kata. Faham belum? Bangunan kata. Seperti yazidu. Yazidu itu kok tanwin kenapa ya? Karena timbangnya yaf'ilu. Masa sih yazidu kok yaf'ilu? Aslinya yaznyidu. Mana itu? Itu namanya apa? Ilah sarfiyah nanti. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kata beliau. Fa asyya' kalimatun 'ammah. Asyya' itu kalimat yang umum. Suatu kata yang umum. Wa qad qila inna 'amma syai'in kalimat asyya'. Kalimatus syai', masyaallah. Ada yang mengatakan sesuatu yang paling umum itu adalah kalimat sesuatu itu sendiri. Coba antum sekarang, ana bilang ada sesuatu. Umum enggak? Antum paham enggak maksudnya sesuatu itu apa? Umum kan sesuatu bisa makanan, bisa minuman, bisa perbuatan, bisa kejadian, sesuatu juga. Nah, kata beliau, sesuatu yang paling umum itu ya sesuatu itu sendiri itu loh. Bingung enggak antum? Sesuatu yang paling umum itu ya lafaz sesuatu itu. Ada sesuatu, sesuatu apa? Umum kan? Sesuatu ternyata makanan, minuman, perbuatan, kejadian, sesuatu juga. Antum sendiri sesuatu bukan antum? Sesuatu, antum sesuatu bukan? Tapi sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang hidup itu loh. Paham ya? Nah, kita semua sesuatu. Cuma sesuatu kan umum, batu juga sesuatu, pohon juga sesuatu, minuman sesuatu, makanan sesuatu, perbuatan sesuatu. Paham belum? Jadi jangan sampai bingung ya. Sesungguhnya sesuatu yang paling umum itu ya kalimat sesuatu sendiri. Li'anha tashmal al-mawjud wal-ma'dum. Ya enggak? Karena sesuatu itu mencakup yang ada dan yang tidak ada. Jin sekarang sesuatu bukan jin? Sesuatu. Malaikat sesuatu enggak? Sesuatu. Ada atau tidak? Ada, cuman enggak nampak. Nah, seperti itu. Wal-a'yan. A'yan itu dawat. Anda pahami baik-baik? A'yan itu dawat. Dawat itu zat-zat. Wal-a'yan. Zat-zat. Dawat. Wal-awsaf. Sifat-sifat. Wal-manafi' manfaat-manfaat. Ingat-ingat ya, a'yan itu dawat, artinya zat. Wal af'al, perbuatan-perbuatan. Wal mu'amalat, transaksi-transaksi. Wal adat, tradisi-tradisi atau kebiasaan. Wal alim, warul alim, yang berilmu dan yang tidak berilmu. Wal akil, warul akil, yang berakal dan yang tidak berakal. Fakul asya' al aslu fiha al hil. Maka segala sesuatu hukum asalnya adalah halal. Kembali sini ya, hukum asal segala sesuatu halal. Nah, sekarang apa sih bedanya sekarang antara perbuatan dan a'yan? Kalau perbuatan itu kan perbuatan kita. Kalau a'yan itu zat. Seperti batu, pohon itu zat bukan? Zat. Paham belum? Kita lihat. Wal farqu bainal a'mal wal a'yan annal a'mala fi'lul fa'il, ya kan? Perbedaan antara a'mal dengan a'yan, kalau amal itu adalah perbuatan pelaku. Paham ya? Daraba Muhammadun, Muhammad telah memukul. Memukul itu perbuatan atau bukan? Perbuatan namanya a'mal. Wal ain, apa itu ain? Kharijatun min fi'l fa'il, keluar dari apa? Perbuatan si pelaku. Munfasilatun, terpisah. Paham belum? Itu namanya a'yan dzat. Contohnya gini. Daraba Muhammadun hajaran. Hajaran ini hajar, a'yan atau bukan itu? A'yan bukan? A'yan. Karena itu dzat, terpisah dari Zaid, bukan Zaid. Paham belum? Tapi kalau pukulan, daraba Muhammadun hajaran, pukulan ini terpisah dari Zaid enggak? Terpisah enggak pukulannya dari Zaid? Enggak terpisah, karena yang mukul siapa yang mukul? Zaid. Tapi batunya ini terpisah. Batunya ini bukan bagian dari pukulan Zaid, tapi justru yang terkena pukulan Zaid. Faham belum? Faham ya? Jadi a'yan itu adalah sesuatu yang di luar perbuatan pelaku. Wa naqsud bil ain al mu'ayyan. Yang diinginkan dengan ain di sini al mu'ayyan, zat yang ditentukan. Jadi antum yang enggak bingung terjemahkannya, kalau a'yan itu dawat itu ada. Zat-zat yang ada. Antum bedakan ya. Dulu pernah ada yang mengucapkan zat Allah itu sama dengan zat Allah. Kita katakan oh zat bahasa Arab aslinya. Penulisannya bukan pakai z langsung di d z. Zat. Kalau zat lain seperti misalnya ada bom, di dalamnya ada zat-zat kimia misalkan. Bukan zat-zat kimia. Zat lain ya, beda soalnya ya. Nah, kata mereka katanya zat itu tersusun dari sesuatu yang kecil katanya. Itu zat mungkin. Tapi kalau zat lain. Paham bedanya ya? Jadi dalam penulisan itu juga ubah makna. Jadi kalau antum tulis zat Allah bukan zat itu ya, artinya D-nya itu. Karena nanti artinya lain nanti. Paham ya? Ayana ambarakallahu fil seperti itu. Kita lihat sini. Fal a'yan, maka a'yan itu al aslu fiha al hil. Hukum asalnya adalah halal. Falau anna syakhsain ikhtalafa fi 'ainin min al-a'yan, kalau seandainya ada dua orang
berselisih pada suatu benda dari benda-benda yang ada, pada suatu zat-zat yang ada, perhatikan baik-baik ini, hayawanun aw asyjarun aw ghairuha. Ini bayang, hewan, pohon atau yang selainnya. Hal akluhu halal aw haram? Berselisih dua orang ini. Ini halal atau haram ya ini buah ini? Batunya ini bagaimana ya? Halal atau haram ya misalkan? Fal aslu al-hil, hukum asalnya halal. Fal ya'kulhu ma lam yatayaqqan annahu minal manhiyyi anhu. Maka makanlah. Nah, barakallahu fikum, makanan tersebut selama apa? Selama dia itu belum yakin bahwasanya itu dilarang. Faham? Kembali ke hukum asal. Terhalang ke hutan, masuk hutan kok menjumpai buah yang aneh gitu loh. Warnanya merah, belum pernah jumpa di luar hutan misalkan. Nah, halal atau haram ya? Kembali ke hukum asal. Paham ya? Kembali ke hukum asal, halal itu. Nah, kita lihat sini. Au yakum ad-dalil at-tahrimi, atau tegak dalil atas pengharamannya. Hukum asal semua hewan halal atau haram? Halal, kecuali datang dalil mengharamkannya. Babi haram atau halal? Haram karena ada dalilnya. Paham belum? Kemudian antum jumpai di hutan mirip ayam, enggak tahu apa bentuknya, mirip ayam itu. Bentuknya kayak ayam persis, tapi bukan ayam itu loh. Paham ya? Hukum asalnya bagaimana? Kembali ke hukum asal, halal gitu loh. Paham ya? Ayyuhan barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil lagi. Lakin yaridu lahuna su'alun. Tapi sekarang di sini ada pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya. Limadza khalaqallahu azza wa jalla al-hayyat wal aqarib wan naml wa ma asbah dzalika? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan ular, kalajengking dan semut? Coba bayangkan. Kenapa kira-kira? Naam. Wal jawab ala dzalik annaha nafi'atun bi ghairiha li umur. Masyaallah. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan ular, kalajengking dan semut? Jawabannya, karena itu semuanya makhluk yang bermanfaat bi ghairiha, dengan yang lainnya. Manfaatnya itu dengan yang lainnya. Paham ya? Bukan dengan sendirinya tapi dengan yang lainnya. Li umur. Dikarenakan beberapa perkara. Kita lihat pertama, al awal ma yatarattab ala adhiyatiha minal ajr wa sawab. Yaitu yang pertama apa? Apa-apa yang ditimbulkan atas gangguan tersebut berupa pahala dan apa? Ganjaran. Coba sekarang, antum ketika disengat kalajengking, nah barakallahu fikum, atau misalkan antum disengat ular lah taruhlah, kemudian antum bersabar di balik itu, dapat pahala enggak? Dapat pahala juga. Membunuh ular, dapat pahala enggak? Insyaallah yujar juga, karena ular termasuk fawasikul khams, lima hewan fasik yang diperintahkan untuk apa? Membunuh fil hilul haram, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Lima hewan tersebut diperintahkan nam untuk membunuh kalau mengganggunya. Seperti apa tadi? Yang lima itu apa saja? Ular, kalajengking, tikus, burung rajawali, kemudian apa? Al-kalbu al-akur, anjing gila. Paham ya? Anjing gila itu kalau antum macam-macam dikejar nanti. Antum berhenti, gigit nanti. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu termasuk namanya apa? Al-fawasikul khams, lima hewan fasik. Nah, di balik itu kan ada hikmah, dapat pahala gitu loh. Nah, kita lihat. Yang kedua, bayanu qudratillahi azza wa jalla haitsu yakhluq lil khalqi ma fihi manfaatuhu. Masyaallah. Penjelasan mengenai kemampuan Allah Ta'ala dari sisi apa? Menciptakan untuk makhluknya perkara-perkara yang itu bermanfaat untuk makhluk itu sendiri. Sekarang ular, kalajengking, semut, makhluk bukan? Makhluk. Diciptakan untuk manusia agar mengambil manfaat darinya. Kita lihat. Faminha rokubuhum wa minha yakulun. Ada di antara hewan itu yang jadikan apa? Kendaraan. Seperti apa? Hewan jadikan kendaraan. Unta terus. Kuda terus. Keledai, terus apa lagi, teman? Hewan yang dijadikan kendaraan, unta, apa tadi antum? Sapi, kuda, terus antum? Keledai atau apa lagi? Yang lainnya, untuk kendaraan juga, bakal juga bisa, apa lagi? Apa? Keledai sudah tadi? Apa lagi? Eh? Apa lagi antum? Apa? Kelinci? Gajah juga bisa untuk kendaraan. Ini maksudnya itu hewan tuh ada yang diciptakan untuk kendaraan. Wa min hayakulun, ada yang mereka makan juga. Kalau yang dimakan apa contohnya? Apa? Ya semuanya bisa. Unta juga bisa dimakan. Daging kambing juga bisa. Sapi juga bisa. Kita lihat. Walahum fiha manafi'u masyarib. Kemudian juga barakallahu fikum, bagi mereka hamba-hamba tersebut
pada binatang-binatang tadi itu ada manfaat dan juga ada masyarib untuk bisa diambil air minumnya. Seperti apa? Kambing. Terus sapi juga bisa, terus unta, terus gajah bisa enggak gajah? Air susu gajah. Allah alam ya, yang jelas ada yang dipakai untuk apa? Dimanfaat untuk dinaiki jadikan kendaraan, airnya makan dagingnya, ada juga yang diambil air minumnya. Wa ma fihi na'am barakallahu fikum madaratuhum, dan juga apa-apa yang di dalamnya ada bahaya mereka juga ada juga, hewan-hewan yang Allah telah ciptakan itu na'am, macam-macam ya, seperti kalajengking kan bahaya, kelabang, tau kelabang antum? Lifan. Lifan itu bahaya. Nah, kita lihat sini. 3 nomor 3, anna katsiran an-nas la yastamil al-awrat illa himayatan min hadhihi al-asya'. Ini masyaallah. Bahwasanya kebanyakan manusia tidaklah mereka menggunakan aurat, apa aurat? Wirid-wirid. Aurat itu wirid-wirid, zikir-zikir, kecuali dalam rangka untuk menjaga dari perkara-perkara ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tujuannya biar terhindar dari hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, yang berbisa, yang bisa menyengat, yang bisa barakallahu fikum matuk atau yang semisalnya ada racunnya. Fatakunu hassan ala istimali hadil aurat. Maka hewan-hewan tadi itu sebagai bentuk dorongan, motivasi agar orang itu menggunakan apa? Wirid-wirid, yaitu doa-doa tadi itu. Paham belum? Doa-doa dari apa tadi? Doa-doa dari hewan-hewan yang berbahaya tadi itu. Paham soal ini ya? Isa mafhum soal? Hewan. Kita lihat berikutnya. Anya rifal insanu adab ahli nar bihadil asya. Terkadang juga agar orang itu tahu gitu loh, adab api neraka terkadang dengan perkara-perkara ini. Seperti orang yang menyimpan apa kemarin? Nyimpan hartanya, enggak pernah menginfakkan, enggak pernah mensedekahkan. Nanti di hari kiamat atau di akhirat menjadi apa kemarin? Seperti ular besar. Wah, akhirnya mengingat, oh seperti ini ular ternyata ngeri sekali. Di dunia sudah ngeri ya ular. Ya enggak? Apalagi di akhirat, kita lihat sini. Li'anna laha nadhiran finnar, karena hewan-hewan terkadang ada yang mirip, yang semisal di dalam api neraka. Dipermisalkan sama gitu ya. Kama ja'a fi ba'dil athar anna fiha al-aqarib wal hayyat. Sebagaimana datang dalam asar, di dalam neraka itu ada kalajengking-kalajengking dan ada ular-ular. Wa ma ila dzalik, dan juga yang selain itu. Kemudian al-manafi' al-aslu fiha al-hil. Manfaat-manfaat, hukum asalnya semua yang bisa mendatangkan manfaat itu halal. Ingat-ingat ya, hukum asalnya semua yang bisa mendatangkan manfaat apa hukum asalnya? Halal semuanya. Paham ya, semuanya. Nah, itu hukum asalnya. Kecuali kalau di dalamnya ada unsur apa? Unsur yang diharamkan. Contohnya antum mencuri, uangnya hasil curian antum sedekahkan kepada fakir miskin. Ada manfaatnya enggak itu? Ada manfaatnya, tapi haram enggak itu? Haram karena ada apa? Ada perbuatan pencurian tadi itu. Faham belum? Jadi hukum asalnya halal, kecuali kalau ada faktor-faktor yang memalingkan dari perkara tersebut. Kita lihat sini. Bima'na annahu yahillu laka an tantafi' bil a'yan ala ayyi wajhin syi'ta, masyaallah. Dengan makna halal bagimu memanfaatkan benda-benda yang ada, zat-zat yang ada dengan sisi bagaimanapun kamu caranya. Paham belum? Sesuai dengan kehendakmu. Antum manfaatkan batu atau pohon atau semisalnya boleh. Nam illa idza warada dalil bil mana, kecuali kalau datang dalil mengenai larangan tersebut. Contohnya, na barakallahu fikum, antum boleh enggak barakallahu fikum mencari rumput? Mencari rumput kalau karung boleh enggak aslinya? Hukum asalnya? Boleh enggak? Karena bermanfaat kan, mungkin dikasihkan sapi atau semisalnya. Tapi kalau rumput orang, rumputnya rumput orang, paham ya, ditanam orang, antum ambil rumputnya tadi itu, boleh enggak? Enggak boleh kan, ada larangan itu. Seperti itu hukum asalnya boleh. Berikutnya, nah barakallahu fikum insanun ittakhadha sa'atan munabbihatan. Perhatian penting ini. Ada orang, nah barakallahu fikum, nah ada orang yang menjadikan apa, jam apa? Jam untuk munabihah. Jam munabihah itu jam untuk mengingat itu loh. Apa istilah jam apa itu istilahnya? Jam beker. Alarm atau jam beker itu ya. Nah itu boleh atau tidak kita gunakan? Karena zaman Rasulullah dulu ketika orang itu bangun untuk sholat, apa yang dipakai alarmnya? Ayam jago. Ya enggak? Ayam jago, nah berkokok itu kan alarmnya zaman dahulu. Nah barakallahu fikum, paham maksudnya ya? Nah sekarang boleh enggak menggunakan alarm itu loh ya? Jam munabihah itu boleh enggak dinyalakan ketika biar nanti kita bangun cepat atau semisalnya? Apakah bid'ah atau haram atau bagaimana? Hukum asalnya apa? Halal. Kita lihat. Insanun ittakhadha sa'atan munabihah. Ada orang menjadikan alarm
min ajli idza ja'a alwaqtu alladhi yuridu an yaquma fihi tunabbihu faqala qa'ilun nas la taf'al. Ini sambungannya, perhatikan dulu. Ada orang menjadikan alarm dalam rangka agar apabila datang waktu yang dia inginkan, dia langsung bangun. Alarm tadi mengingatkan dia. Tiba-tiba ada orang mengatakan la taf'al. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan jangan bikin alarm. Ija'al indaka dikan yunabbihuka lis-shalah. Jangan pakai alarm. Lah terus bagaimana? Jadikanlah ada ayam jantan di sisimu, nanti akan apa? Mengingatkan kamu untuk sholat. Jadi suruh bikin ayam jantan, suruh jadikan ayam jantan di sisi kita. Jadi nanti kalau dia itu ayamnya keluruk istilahnya, atau dia itu berkokok, itu nanti bangun kamu. Kalau alarm enggak boleh katanya. Li'anna Nabiyya SAW kana yakumu idha sami'a sawta sarikh, yakni adik. Karena dahulu, ini perhatikan baik-baik ini, karena dahulu Rasulullah SAW apabila beliau bangun, kapan beliau bangunnya? Apabila beliau mendengar suara teriakan, yakni adik. Ya, ayam jantan berkokok. Wa amma hadhihi sa'ah haram katanya. Adapun jam ini, alarm ini haram katanya. Famadza naqul lah. Sekarang apa yang kita bantah, kita ucapkan untuk orang tersebut, arbut, naqul, aina dalil. Sekarang antum haramkan dalil mana itu loh? Alarm haram itu dalilnya mana dalilnya? Al-asl hil. Hukum asalnya halal. Ya enggak, hukum asalnya halal. Wa hal indaka dalilun anna nabiyya SAW wa huwa afdhalul bashar wa ahabbuhum lil khair wal yusr law kana indahu mithl hadhihi as-sa'ah man'aha? Al-jawab la. Apakah kamu punya dalil? Apakah kamu punya dalil bahwasanya Rasulullah SAW yang mana beliau adalah manusia yang paling utama dan paling cinta terhadap apa? Kebaikan dan kemudahan? Nah, kalau seandainya zaman Rasulullah itu ada jam seperti ini, kemudian Rasulullah melarang, jawabannya enggak. Karena enggak ada larangannya kan? Intinya suaranya suara bukan suara musik. Suara yang sederhana lah, suara mengingatkan saja. Suara musik jelas haram karena musiknya itu kan itu. Nah, jadi hukum asalnya boleh. Pakai alarm enggak masalah. Nah, ini sekedar apa? Nah, untuk memahamkan hukum asalnya itu apa gitu loh. Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang hukum asalnya kabur saud. Hukum asalnya mik-mik yang antum sekarang saksikan ini. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya enggak ada larangan. Karena tujuannya isalul saut, untuk menyampaikan suara. Zaman Rasulullah dulu memang enggak ada muka bersaut, enggak ada. Mereka kalau adzan naik ke mana? Semata menara, ya enggak? Tujuannya suaranya biar sampai ke mana-mana. Sehingga kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disyariatkan ke mana? Nah, agak miring ke kanan. Hayya 'alas shalah, kalau hayya 'alal falah ke kiri misalkan. Tujuannya biar apa? Suara itu sampai itu ya. Nah, sekarang sebenarnya barakallahu fiikum sekarang ini sudah banyak kemudahan. Pakai mic cukup itu aslinya. Paham ya? Tetap untuk masalah naam nengok kanan kiri tadi itu tetap disyariatkan. Maksud tanah itu naam suara kan semakin jauh. Untuk apa? Untuk dengan mic tadi semakin jauh. Jadi enggak ada larangan hukum asalnya. Tapi kalau pakai mic untuk nyanyi haram. Haramnya bukan semata-mata mic-nya tapi nyanyiannya tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Kata beliau di sini Kita ambil satu lagi. Hina dhahara mukabirus saut. Ketika muncul mukabirus saut. Mukabirus saut itu mic ini ya. Mic. Nah, pengeras suara ini maksudnya pengeras suara ini. Di dalam sholat dan khutbah. Hina dhahara mukabirus saut bisolam wal khutbah. Qama ba'dun nas maqala hadha haram. La yajuz. Ketika muncul pengeras suara untuk sholat dan khutbah. Tiba-tiba sebagian orang berdiri. Mengatakan ini haram. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub bi muqabir shaut wala yusalli bih ini katanya. Dulu zaman Rasulullah enggak ada itu. Alasannya ini. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada, Rasulullah enggak pernah berkhutbah dengan pengeras suara dan tidak pernah salat dengannya juga. Fanaqulahum al-asl al-hil. Kita katakan kepada orang tersebut hukum asalnya halal. Walau kana hadha mawjudan fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam la kana yubihu dzalik. Kalau seandainya ini ada, perhatikan ya. Mic ini muqabir shaut pengeras suara ini kalau seandainya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nistanya diperbolehkan. Hasbuna 'alimna bi syari'atihi wa yusriha wa samahatiha. Ditinjau dari mana? Karena sebatas pengetahuan kita dengan syariat beliau dan juga kemudahannya, kemudahan syariat tersebut dan juga diizinkannya dan juga apa? Nah, barakallahu fikum penuh kemudahan tadi itu. Paham ya? Jadi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Kita lihat. Bal huwa amara al-Abbas ammah fi ghazwati Thaqif wa kana qawiyyus saut wa kana qawiyyus saut an yunadi bil qaum masyaallah. Dahulunya Rasulullah itu memerintahkan Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib, ya enggak? Abbas bin Abdul Muthalib kan? Nah, barakallahu fikum paman beliau ketika perang Thaqif.
dulunya Abbas ini suaranya kuat sekali, memerintahkan agar apa, memanggil kaum. Aywa, faja'ala yunadi, kemudian mulailah Abbas ini menyeru dan memanggil, ya ashabas syajarah, ya ahlas surat al-Baqarah, faraja'an nas, wahai ashabas syajarah. Nah, ashabas syajarah itu maksudnya orang yang ikut berbaiat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Pohon samurah. Dikenal baiat apa? Baiat Ridwan. Naam. Ya ahlas surat al-Baqarah, faraja'an nas, kemudian manusia pun kembali. Menunjukkan bahwasanya tujuannya itu untuk menyampaikan suara ke mana-mana gitu ya. Maka bersot pembesar apa ngeras suara itu. Wa Abu Talhah radhiyallahu anhu fi Khaybar amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yunadi. Abu Talhah radhiyallahu anhu di perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan beliau untuk menyeru dan memanggil, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humr ahliyah fa innaha ridsun. Masyaallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kalian, mereka berdua melarang kalian dari apa, daging apa, daging keledai piaraan. Bedakan keledai piaraan haram, kalau keledai liar boleh, paham ya, al-humur al-ahliyah itu haram, tapi kalau al-himan wahsi, al-humur al-wuhus, paham ya, keledai yang liar halal. Beda ya, yang haram tadi yang mana Isa, yang keledai piaraan atau yang liar? Yang piaraan, yang halal yang mana tadi Handala? Yang wahsy itu yang liar. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Fa in haritsun, karena itu adalah najis katanya. Nah, wah, diperintahkan untuk menyeru dan mengeraskan suaranya memanggil apa? Kaum muslimin saat itu. Wa Abdullah bin Zaid ibn Abdurrabbih radhiyallahu anhu lamma ra'al adzan fil manam qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdurrabbih, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat di dalam mimpi, melihat adzan dalam mimpi, kemudian Rasulullah SAW langsung berkata kepada dia, idhab fa'alqih ala Bilal fa'innahu anda sautan mink. Pergilah kamu, sampaikan kabar tersebut kepada Bilal. Bilal bin siapa ini? Bilal siapa? Bilal bin Rabah. Nah, ewa, diperintahkan untuk ketemu Bilal, menyampaikan bahwasannya karena Bilal itu anda sautan, lebih tinggi suaranya, lebih kuat suaranya daripada kamu. Menunjukkan bahwasannya boleh itu maka bersaut. Yang terakhir, summa innahu laysa bilazim lana an natatallab al-adillah allati fiha talab talana allati fiha talab syari' li raf'is saut. Kemudian kita juga enggak dituntut. Kita enggak harus apa? Tidak diharuskan bagi kita untuk meminta dalil yang di dalamnya ada permintaan syariat, yaitu untuk apa, mengangkat suara tadi itu. Lakin hadza min babit taqwiyatil hukum, tapi ini dalam bentuk apa? Dalam bab memperkuat hukum saja. Wa illa fal aslu hil, hukum asalnya halal. Jadi ketika antum pakai mukabir saut, pengeras suara, itu hukum asalnya halal. Enggak ditutup dalil. Dalilnya mana? Itu enggak perlu. Cuman kalau diandai dituntut datangkan dalil, dalilnya tadi itu banyak sekali. Paham maksudnya? Karena hukum asal suatu perkara itu halal atau boleh sampai datang apa, dalil yang mengharamkannya. Ada masalah muamalah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, walhamdulillah rabbil alamin.